Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Anna JB Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman aku yang sedang sakit, semoga segera sehat kembali ya. Dan bagi para bunda pejuang garis 2, semoga segera mendapat baby. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, share kegiatan aku ya. Ini itu malam hari, habis pulang dari toko. Ini aku mampir ke Superindo gitu ya teman-teman, deket rumah. Jadi di komplek itu seberangnya itu kayak ada Plaza TH begitu, dan di situ ada Superindo. Dan ini sebetulnya aku nggak belanja bulanan, nggak belanja mingguan, atau aku tuh nggak pernah belanja, nggak pernah belanja, jarang banget ya teman-teman belanja bulanan, belanja mingguan, food prep gitu jarang banget ya, karena memang kondisinya lagi seperti itu gitu. Suamiku lagi di luar kota, terus aku juga sering makan di luar, sering makan beli makanan jadi gitu ya, terus jarang banget masak gitu. Jadi sekali-kali aja kalau pas pulang dari kerja gitu. Dan ini aku mampir ke Superindo itu bukan untuk belanja, cuma untuk apa yang pengen dibeli aja gitu. Dan ini ada beras, aku tuh mau cobain beras coklat. Itu harganya 37.000 1000 gram, itu berarti 1 liter gitu ya teman-teman. Nah, ini ada daging. Jadi aku tuh coba mau beli itu usus gitu, usus sapi. Dan ini aku lagi ngecek diapers. Dan ternyata di sini harganya lumayan. Biasanya aku tuh beli online 35.000 aja gitu, free ongkir. Dan ternyata lumayan banget ya kalau beli di supermarket gitu. Dan ini tiba-tiba teman-teman ada yang jatuh dong. Gak ada angin, gak ada hujan. Iya, dari atas itu. Subhanallah, aku sampai kaget. Cuma ya udahlah. Dan ini bagian kamper gitu. Aku beli kamper buat kulkas. Dan ini percikian. Kemudian aku lihat-lihat di sini, di bagian kayak keju gitu ya teman-teman. Nah, ini aku nemu smoked beef gitu. Harganya itu lagi promo. Jadi kalau misalkan aku belanja gitu teman-teman, aku tuh suka cari yang promo dan yang jarang aku beli gitu. Jadi kayak aku tuh coba-coba gitu. Nah, ini udah sampai rumah. Ini mau unboxing dulu belanjaannya tadi. Itu ada, aku nemu daun tim sama daun apa ya, ini aku lupa ya. Nah, ini usus sapinya. Nanti ini aku pengen goreng. Nah, terus aku juga beli keju. Terus ini aku nemu keju cheddar tapi rasa coklat. Seru banget kan. Terus ada mayones pedas. Dan ini bumbu nasi goreng sambal matah. Ada bumbu kentang, kan aku pernah sering goreng kentang gitu ya. Terus ada bumbu racik kari. Dan ini aku beli susuk, beli kental manis karena pengen bikin jasuki gitu ceritanya. Terus ini aku cobain jajangmyeon, ini yang saus hitam gitu. Aku penasaran banget. Nah, ini tuh mie-nya mie udon gitu. Terus ada sausnya juga. Maaf ya teman-teman, ini aku lagi dubbing, sebelahnya Mas Ryan. Jadi mohon maaf ya kalau dia lagi ngeden-ngeden gitu. Jadi gak konsentrasi nih dubbingnya. Nah, ini ada saus apa ya, saus mangga gitu teman-teman. Ada saus mangga sama saus nanas jeruk. Seru banget kan, aku tuh penasaran banget rasanya gimana. Nah, terus yang ini itu aku beli di Indomaret pas promo-promo gitu, harganya 88.500.
yang satunya buat barbecue gitu, karena aku punya sosis gitu nanti pengen dibakar gitu pakai bumbu itu. Nah ini aku nemu soba baru gitu. Ada yang masih suka ngemil ciki? Nah ini kopi yang sering aku minum di toko, dan ini smoked beef yang tadi ya teman-teman, lumayan diskonnya jadi 25.000 aja, jadi hemat 10.000. Nah ini juga makaroni, aku pengen coba bikin makaroni and cheese gitu ceritanya, makanya tadi tuh beli keju. Dan ini aku baru nemu di Indomaret itu biskuit gitu, enak banget, dari Kartika Toast, harganya tuh 6.500 aja gitu, lagi promo, enak deh. Oh iya, aku belum menyapa nih teman-teman online aku. Halo teman-temanku, buat kalian yang sudah sudi klik di channel sederhana ini, syukron, terima kasih. Perkenalkan, aku Bunda Anne yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak dan sekaligus pejuang garis 2. Isi konten aku itu berisikan tentang kegiatan ibu rumah tangga seperti biasa ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah subscribe, like, memberikan komen yang positif dan share ke sosial media yang kalian punya, aku ucapkan terima kasih banyak supportnya. Tanpa kalian channelku ini tidak akan berarti apa-apa ya teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda pahala dan kebaikan juga. Amin ya robbal alamin. Dan juga jangan lupa ya ditekan loncengnya supaya kalian update konten-konten terbaru dari aku selanjutnya. Dan semoga aku juga semakin semangat ya dengan kalian selalu setia menonton channel aku. Nah dan ini aku lupa unboxing lagi, aku beli kamper sama mentega tadi tuh dan koyo, dan ini tuh buat tanganku ya teman-teman, pegel banget, kram-kram gitu, sering kram karena nggak tahu ya, karena lagi sering gendong Mas Ryan aja sih. Nah ini aku pindahin ke kulkasnya. Oh ya, kalian lagi ngapain nih? Udah masak apa? Mungkin hari Minggu ini kalian produktif apa nih? Dan ini teman-teman, aku unboxing. Ini unboxingnya aku posting di Instagram ya. Kalian boleh silakan follow juga Instagram aku. Makanya modelnya tuh bukan landscape ya teman-teman. Seperti ini karena buat real gitu. Ini aku beli tempat mentega ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog aku sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye-bye.